Kita mulai ya, Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rili baru ikut hari ini ya, Bu Rili ya. Ya, Assalamualaikum, Bu Rili Fatmawati. Iya Pak, ini saya mau keluar lagi. Gak apa-apa. Saya udah diwakilin oleh Ami, ada guru saya. Oh, masuk aja, nggak apa-apa, Bu. Gak apa-apa Pak, lagi ada perlu yang lain juga soalnya. Oh, ada keperluan lain ya. Ya, kita mulai ya lanjutan yang kemarin ya. Nah, kemarin dari perkalian 2, 3, 4 sudah ya. Bu Septi, perkalian dasar 2, 3, Sudah dan 4 sudah sampai belum? 10, Pak. Perkalian dasar Bu, sudah sampai 9? Ampun. Belum. Ampun. Perkalian dasar sudah ya. Sudah. Yang kalau Yang perkalian pakai dengan ruas jari, 3 dengan ruas jari yang sampai bawah. tabel belum, Bu? Ampun. Sampai 7, 8 sudah ya? Sudah. Sampai 9 pakai jari Oh, kemarin. 9 sudah. Oh ya sudah berarti. Berarti kita langsung masuk. Tak ulangi dulu ya, Bu ya. Yang kalau puluhan kali satuan ya, Bu ya. Kalau puluhan kali satuan. Ya, tak ulangi sebentar. 5, 9 kali 2. Ini kelihatan, Bu Septi ya. Kelihatan, Pak. Segini kelihatan, segini kelihatan ya. Bu, Ya. siapa satunya, Bu? Satunya, Bu, siapa ini? Siapa itu? Bu Faiza, kelihatan, Bu Aja. Faiza? Ibu Faiza kelihatan ini ya? Kelihatan, kelihatan. Segini ya, oh ya, berarti segini terus nanti saya. Nah, 59 kali 2 penulisannya. 5 kali 2, 10. 9 kali 2, 18. Ya, satu di atas. Ini ya, Bu ya. 59 kali 2. 5 kali 2, 10. 9 kali 2, 18. Penulisannya 18. Satu di atas, 8 di bawah. Sudah, Bu? 10 tambah 1, 11. Dan 8. Jadi 108. Bisa, Bu? Bisa, Bu ya? Bisa, Pak. Nah, kalau sudah bisa, kita kuatkan di perkalian dua yang bayangan ya, Bu ya. Perkalian bayangan. Perkalian bayangan itu artinya tidak usah menulis ya, Bu ya. Tapi kita belajar dengan cara dikte dulu ya, Bu ya. Contoh 68 kali 2 sama dengan. Ini jangan tulis dulu. 68 kali 2 sama. Sudah. Mendiktenya 12 tambah 1, 13 dan 6. Yang ini dikotak ya Bu ya, karena mendiktenya ya satu kali satu ini aja dipakai untuk semua angka. 68 kali 2 sama dengan 12 tambah 1, 13 dan 6. Pendeknya seperti itu. Sudah ditulis, Bu? Sudah. Sudah ya. Nah, sekarang Bu Septi ya, Bu ya. Saya coba ya, Bu ya, dengan titik-titikan ya, Bu ya. Kita kuatkan di kalian dua, Bu. 78 kali 2. Mendiktenya bagaimana, Bu Septi?
78 kali 2 berarti 14 tambah 1. Berapa? 14 tambah 1. Berapa, Bu? 15. 15 dan Dan 6. 15 dan 6. Nanti Bu Septi mendikte 15 ditulis 15 ya, Bu ya. Mendikte dan 6 ditulis 6. Ya. Ini namanya teknik bayangan sudah, Bu. Jadi nanti kerjanya anak-anak bisa menguasai dengan baik yang teknik bayangan. Kira-kira di kalau untuk anak kelas 5, 6 di pertemuan keempat sudah bisa. Kalau untuk anak-anak kelas 2, 3 biasanya di pertemuan ke-8 sudah bisa. Yang penting cara mendiktenya ini ya, Bu ya, anak-anak ya. Ya. Bu Faiza, coba Bu Faiza. Tak diktikan aja soalnya ya, Bu Faiza. 89 kali 2 sama dengan. Monggo Bu Faiza. 89 kali 2 Bu Faiza. Oh Bu Faiza sinyalnya Bu Septi aja ini berarti yang jawab. Ya sudah Bu Septi Bu, 89 kali 2 sama dengan 16 tambah 1 ditulis 17 dan 8. Jadi 178. ya, mendektinya nanti 16 tambah 1, 17. Ya, ke anak-anak apa mendektinya ditulis 17 gitu, betul ya Bu Septi ya? Dan 8 ditulis 8 gitu ya Bu ya? Ya, Pak. Kita naik ke perkalian 3 ya Bu Septi ya? Caranya sama ya Bu ya? Ya, Pak. Oh iya, bukunya hari ini Bu tak kirim Bu. Oh, Teren. Alamatnya Bu Nina ya. Buku ini baru hari ini Bu, tadi malam saya ambil Bu. Oh, Bukunya. iya. Hari ini tak tak kirim ke lewat JNE kalau enggak JNT nanti tak pop apa tak kirim ini ya, bukti resinya. 58 kali 3 sama dengan 15 tambah 2. berapa, Bu? 15 tambah 2 ditulis 17 dan 4. Jadi 174. Ya. Ya, 15 tambah 2, 17. Gitu dulu ya, Bu ya. Ditulis 17 dan 4. Ditulis 4 gitu ya, Bu ya. Ke anak-anak ya, banyak ya. Ya. Mau kali berapapun caranya sama ya, Bu Septi ya. Pak. Ini Bu, 89 kali 3 sama dengan 58 Lupa nyalain mic, Pak. ya 24 tambah tambah 2 berapa Bu? 26 dan 7. 26 dan 7 betul Bu. Itu ya. Ya, jadi nanti anak-anak langsung bisa menuliskan hasilnya Bu. Sembilan lima kali tiga, Bu Septi. Empat lima tambah satu, 45, jadi Bu. 27. Astagfirullah, Ini Bapak 27. nganter lagi. 27. 27 tambah 1 dan 5. Ya, 28-nya lupa juga, Bu. Jadi dia jadi 28 5. 28 5. Diulangi, Bu. 95 kali 3 sama dengan 27 ditambah 1
Apa? ditulis 28 dan 5. Ya. 28 ditulis, Bu. Jangan, bukan ditulis 28. Oh ya. Dibalik. 28. Ya, seperti ini. Bentar, Bu, saya ambilkan bukunya ya, Bu, ya. Ini bukunya ya, Bu ya. Nanti urut halaman, Bu. Yang ini dulu, Bu. Perkalian ya, Pak ya. Ya, perkalian dua dulu. Yang untuk anak-anak kelas dua ke atas ya. Ya, jadi belajarnya urut, Bu. Ini halaman. Halamannya, oh di atas, halaman 7. Halaman 7, terus baliknya perkalian 3, halaman 9, dan seterusnya. Ya, tapi yang nanti anak-anak yang paling penting penguatan di perkalian 2. Ini yang paling penting. Karena kalau perkalian 2 sudah bisa, teknik bayarnya juga sudah bisa, perkalian 3, 4, 5, dan seterusnya itu mudah. Kalau anak-anak sudah bisa. Terus ini yang untuk anak TKB sama untuk anak-anak kelas 1. Ada Ya, lagi. jadi nanti kalau yang daftarnya anak kelas TKB atau kelas 1 ya pakai buku ini. Ya, dari dasar dulu. Yang guru, satuan dan kesatuan dulu. Nanti di halaman selanjutnya baru yang puluhan tambah puluhan. Ya seperti yang kemarin saya sampaikan di Zoom itu. Rekamannya sudah saya kirim ke Bu Nina ya rekamannya. Jadi nanti seperti itu. Terus nanti ada modul. Ya, begitu ini sudah. Itu ini sudah yang kelas 2 ke atas ya. Begini ini sudah perkalian dan pembagian sudah bisa masuk di soal-soal aplikasi di modul-modul. Ya, tapi nanti pelatihan modul kira-kira bulan depan ya, Bu ya. Ya, jadi sekarang yang paling penting Dasar-dasarnya ya, Pak ya. ya Bu Septi paham dulu yang teknik bayangan yang seperti barusan. Ya, karena nanti yang perkalian bayangan pun sampai puluhan kali puluhan ya Bu ya. Hari ini tapi kita pelajari langsung. Puluhan kali puluhan artinya misalkan yang sederhana lah 35 kali 12 nanti ya. Ya. Seperti ini ya. Ditulis saja enggak apa-apa Bu. Tapi belajarnya nanti setengah jam lagi ini kira-kira. Jam lagi harus paham ini dulu. Harus paham yang puluhan kali satuan. 35 kali 12 ya Bu ya. Ya. Mendiktenya sama, Bu. Itu 35 kali 1. Di buku ada ini. 35 kali 1 dan 35 kali 2. 35 kali 1 dan 35 kali 2. Ya, mendiktenya 35 kali 1 kan 35. 35 kali 2 kan 70. Sama mendiktenya. Oh, langsung ya? Oh, Sama gitu. aja, ya. 35 tambah 7, 42 dan 0. 35 kali 1 dan 35 kali 2. 35 kali 1, 35. 35 kali 2, 77 di atas 0. Penulisannya sama, caranya sama. Ya. Nah, untuk mengerjakan puluhan kali puluhan, harus
pinter dulu harus kuat dulu yang puluhan kali satuan, karena dasarnya dari puluhan kali satuan. Ya. Ya. Nanti aja ini, nanti ini tahapannya aja. Oh, oke. Dengan angka yang berbeda, misalkan 35 kali 24 ya Bu ya. Jangan tulis ya. Sama Bu, 35 kali 2. Ya, sama 35 kali 4. Ya, 70 ya Bu ya, 35 kali 2 Bu ya. Ya, 35 kali 2 kan 70 ya. Iya, 35 kali 4 berapa Bu? 35 kali 4, 140. 140 ya, itu 14-nya di atas, 0-nya di bawah. Pokoknya di bawah disisain satu angka ya, Pak. Satuan, satuan, satuannya, angka satuannya ya. Iya, Yang di iya. bawah itu angka satuannya, ya. Oke. Betul, Bu. Berarti ini kan 70 tambah 14, Bu. Ya. Kan mudah bagi anak-anak 70 tambah 14, 84 ya, Bu ya. Ya, 840. Iya, dan 0, betul. Nah, kira-kira seperti ini sudah. Oh, ya. Ya, makanya apa di ke siapapun saya sampaikan penguatan di perkalian dua yang paling penting. Karena begitu perkalian dua bisa, anak-anak dengan mudah mengerjakan perkalian tiga, empat, lima, dan seterusnya. Sampai perkalian puluhan kali puluhan pun sama. Ratusan kali satuan juga sama. Penguasaan di puluhan kali satuan. Ini ya Bu ya. 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 Hari ini kita belajar agak panjang, nggak apa-apa ya Bu ya. Mau hari Minggu ya Bu ya. Jee, Pak. Sampai ya, yang mau sudah pokoknya sampai benar-benar jenengan paham, karena setelah pelatihan yang hari kedua ini sebetulnya jenengan sudah siap untuk ngajar di sana. Oke. Sudah siap untuk ngajar. SPP nanti disesuaikan dengan yang biasanya di sana berapa. Ya. Jenengan sama Bunin aja kalau berkaitan dengan SPP macam-macam sama Bunin aja. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke puluhan kali satuan dulu ya Bu ya, kali empat ya Bu ya. Ya. Angkanya bebas ya Bu ya, angkanya bebas ya. Jadi jenengan bisa bikin soal sendiri, misalkan 27 kali 4, 38 kali 4 misalkan ya. Terus bebas saja sudah angkanya, 59 kali 4, satu lagi misalkan 98 kali 4 misalkan. Sudah ditulis Bu Septi? 98 kali 4 sudah. Sampai bawah sudah ditulis? Oh, sudah. Berarti Dari atas ya. Mama, Pak. dari atas. Kelihatan ya Bawahnya. Bu ya? Sebentar. Kelihatan ya Bu ya? Sini Kelihatan. kelihatan ya Bu ya? Kelihatan. Sudah Bu, monggo bisa dijawab Bu. Didiktekan Bu, 27 kali 4 sama dengan 27 kali 4 sama dengan 2 kali 4, 8. 8 tambah 8 tambah 2 berapa Bu? jadi 10 Terus dan dan ya. 8. Ya, betul. Ya. Ini semakin sering latihan semakin cepat Bu, Makin semakin lancar. sering latihan semakin cepat ya. 38 kali 4. 8 kali 4 3 kali 4 jadinya 12 ditambah ditambah 3. berapa Bu? 15 Dan dan 2. ya betul. Jadi 152. Ya, nomor 3. 5 kali 4 20. Langsung aja Bu, nggak usah 5 kali 4. Kelamaan di bayangannya. Langsung 20 ditambah 59 kali 4 sama dengan 20 ditambah 20 tambah 3 berapa? 23 dan Dan 6. ya betul.
Nomor 4 tuh, 98 kali 4 sama dengan 30 tambah 3, 33 dan 2. 30, Bu. Eh, 9 kali, eh 3, iya kan Pak, 33. 36, Masya Allah. Iya, 36 benar. Aduh, ngantuk ini siang-siang saya. 36 36. tambah 2. Tambah 36 36 tambah tambah 2. Aduh. 36 tambah berapa, Tambah Bu? 3. Berapa? 39. Dan Dan 2. saya ya. 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 Coba kali 5, Bu. Jangan bikin soal sendiri, Bu. Diktekan ke saya. 4 aja soalnya. Bebas, Bu, angkanya. Pokoknya kali 5. Mau 17 kali 5, 29 kali 5, monggo. Jangan coba bikin soal sendiri. Diktekan. 45 kali 5. Soalnya dulu ya, Bu, ya. Soalnya dulu ya. Sampai 4 ya. nomor 2. 67 kali 5. Ya, nomor 3. 88 kali 5. Ya, nomor 4, Bu. 4 aja cukup. 92 kali 5. 92 kali 5. Jenengan juga nulis, Bu. Iya Pak, nulis Pak. Ya, ini ya. Benar ya. Soalnya, Ya. Bu, benar ya. Ya. Nah, sekarang coba jenengan jawab, Bu. Kirain Bapak mau jawab. Kalau saya sudah sudah biasa dalam ini. 20 tambah 2 jadi Tambah 22. 2, 22. Tambah Dan 5, 225. 22 dan 5. 5. ya betul. Nomor 2. 67 kali 5 sama dengan 30 tambah 3. 30 tambah 3. Apa? 33 dan 30 5. tambah 3 dan 5. Ya 33 betul. dan 5. Ya, betul. 88 kali 5 sama dengan 40 tambah 40. 4. 40 Berapa? tambah 4, 44 sama 0. 0. Dan 0 ya, dan 0 yang terakhir itu dan ya. Ya. 92 kali 5 sama dengan 4. ya betul, 40. 45 tambah 1 jadi 45. Berapa, Bu? 46 dan 0. 46 sama 0. 46 dan 0. Betul ya, Bu, ya? Ya, mendiktenya itu yang terakhir itu dan ya, untuk yang di Ya, dan. satuan ya, dan nol dan gitu ya. Nanti kalau anak-anak sudah terbiasa mendiktenya, kalau sudah terbiasa tapi ya, Bu, ya mungkin di dua dalam kedua nggak usah dan juga enggak apa-apa. Anak-anak mungkin sudah paham. Ya, Bu, ya. Siap. Kalau di awal harus harus menggunakan dan harus harus menggunakan kata sambung dan. Jadi nanti anak-anak nggak bingung antara yang ditambah dengan yang angka satuannya saja. Ya. Sudah, Bu? Bisa, Bu? Bisa. Ya. Sekarang kali 6 ya. Bu Faisa sudah bisa ya? Bu Faisa, Bisa. bikin Bisa, soal Bu Pak. Faisa. Monggo Bu Faisa. Kali 6 ya, Bu Kali Faisa. Bebas saja, Bu. Berapapun angkanya. Ya, Pak, Bu Aisyah. 4 aja, Bu. Gak usah banyak-banyak. 56 kali 6 56 kali 6 sama dengan. Terus. terus 74 kali 6 74 kali 6 sama dengan. Terus. 34 kali 6 34 kali 6 sama dengan. Yang terakhir, Bu. Terus 92 kali 6 92 kali 6 sama dengan. Coba Bu Faisa. Didiktikan, Bu. Nanti dicocok-cocokkan punya saya, Bu. Jawabannya. 56 30 kali tambah 6 sama dengan. Ya, betul. 30 tambah 3, 33 sama 6. Dan 6, Bu. Dan 6. Iya. Ya. Terus, Bu. Betul. Terus, tadi berapa? 7, 74 kali 6. 6. Terus 40 tambah 4, 44 dan 4. 44. 44 dan 4 ya betul terus Terus yang ketiga, 34 kali 6.
18 tambah 2, 20 dan 4. Ya betul, nomor 4. 92 kali 6, 50, 55, 55 dan 2. 54 tambah 1 ya Bu ya. Mendetailnya lengkap ya Bu ya. 54 Iya. tambah 1, 55 dan 2 54 ya. tambah 1, 55 tambah 2. Dan 2, yang terakhir itu dan. Iya, dan 2. Ya sudah betul ya Bu ya, sudah bisa ya Bu ya. 6, sekarang 7 ya. Monggo Bu Septi, perkalian 7 Bu Septi, bebas Bu angkanya. 49 kali 7, Terus nomor 2. 36 kali 7, Ya, terus nomor 3. 54 kali 7, Ya, nomor 4. 28 kali Kali 7. 7. Ya. Sudah Bu? Sampun. Ya, monggo Bu dijawab Bu, 49 kali 7. 49 kali 7 jadinya 28 tambah 6 Apa? 34. 34 dan 3 34 dan 3 betul. 43 Ya, terus 36 kali 7. 21 21 ditambah tambah 4 4 jadinya berapa? 25 dan 25 dan 2 2 ya. 252 Ya, terus 54 kali 7. 35 ditambah 2 jadi Berapa? 37 dan Ya. 8 378 Ya, terus 14 ditambah 5 berapa jadi Bu? 19 Dan dan 6 ya, 196. ya betul, sudah bisa Bu ya. Bisa Bu ya. Kali 8 dan 9 nggak usah ya Bu ya, karena caranya sama ya. Ya, kita langsung ke perkalian ratusan. Tapi sebelumnya mungkin ada yang ditanyakan. Ada Bu? Masih belum ada? Belum sih, Pak, saya. Bisa ya? Bu Faiza, sudah paham Bu Faiza? Bisa, Pak. Ya, ya wis. Ya. Bu Faiza ini rumah di mana, Bu? Depok juga. Bukan di Kota Bumi. Oh, anu di tempat kursus ya, dekat tempat kursus saya. Iya. Tangerang ya. Iya. Iya. Oh, Bu anu Depok, Bu. Jauh Bu berarti Bu. Bu Septi. Jauh, Pak. Ngajarnya tapi di Kota Bumi, enggak? Enggak, di Depok. Oh, di Depok. Oh, Ada iya. 6 unit, Pak. Saya di unit Depok. Kalau Bu Faiza di unit Kota Bumi. Oh, ada 6. Njih. Di mana aja, Bu? Selain di Kota Bumi sama Depok. Ada di Ahmad Yani, Ahmad Permata. Yani mana itu? Ahmad Yani Tangerang juga. Kurang tahu deh, Pak. Saya tahunya Ahmad Yani aja. Ahmad Yani ya di Tangerang sama di Oh, ya Permata benar. juga di Tangerang. Oh, tuh Oh. Sindang Panon juga. Sindang Panon juga Tangerang. Oh, tapi Bogor yang les juga. baca masih ya Bu ya? Ya Bu Faisa ya? Banyak lah. Matematikanya belum ya? Saya di tempat les juga ngajarnya ada yang kayak gitu caranya, Pak. Oh, enggak, matematikanya belum. Belum ada. Udah ada. Tapi yang TK belum. Belum, baru yang SD sampai SMP. Oh, SD sampai SMP ya. Oh, ya. Oh, yang TK malah belum ya, Bu ya. Yang matematika TK malah belum ya, berhitung ya. Iya, belum. Belum ya. Oh, ya yang berhitung ya pakai yang kemarin itu, Bu. Yang untuk TK ya. Tapi nanti yang untuk matematikanya dengan yang menggunakan pola matika nanti bisa anak-anak bisa lebih cepat Bu. Siswa yang sudah ada misalkan itu sudah bisa lebih cepat nanti berhitungnya. Ya. Terus kita pakai ada beberapa cara-cara mudah lah untuk apa? Menghitung pecahan desimal, menghitung FPPKPK ada cara-cara yang lebih mudah nanti tak sampaikan bulan depan aja lah ya.
Satu unit ada berapa siswanya, Bu? Yang di Depok, Bu, Sakti. Kebetulan kalau di sini kan masih baru ya, Pak. Oh, Baru iya. mulai besok nih belajarnya. Oh, baru besok ya. Ya, sebelumnya ya adalah ceritanya. Udah ada sekitar 30-an sih insya Allah. 3 bulan ada. Di Kota Bumi yang banyak mana, Bu? Bu Faisa. Di Kota Bumi ada berapa, Bu Faisa? Oh, enggak dengar lagi. Hilang lagi suaranya. Oh iya, anu sering ini. Ya, wis. Yang di Depok campur ya, Bu? TK sama SD ya, Bu ya? TK Bisa sampai di SMP Pak rencananya, tapi alhamdulillah juga udah ada yang daftar. yang ada daftar campur ya, TK, SD, SMP ya. Iya. Ya, campur ya. Yes. Ini Bu, 127 kali 5 Bu Septi. Eh, ada lagi. Oh, ini yang lanjutannya Bu, lanjutannya. Sebentar, Pak. 127 kali 5. Kita belajarnya yang hari ini nyantai aja Bu, karena siang terus libur juga ya. Berarti 60 tambah 3, Ya. 63 dan Ya. 5, Ya, 63 635. dan 5. Ya. Nanti kalau saya terlalu cepat, jenengan sampaikan aja Bu ya. Penjelasannya kalau terlalu cepat, jenengan sampaikan aja. Ya, yang penting belajarnya nyantai, tapi jenengan bisa sampai benar-benar paham itu ya. Yang terkait hitung cepatnya ini ya. Ini sudah Bu ya. Pun. Jadi nanti mau kali berapapun digunakan cara yang sama ya Bu, untuk mau angkanya besar, tak apa-apa. Misalkan kali 4 dulu lah. Ini Bu Septi. Langsung ya Pak itu mah. Ya, 39 kali 4. Gak usah cepet-cepet Bu. Yang penting Ya jenengan 39 ya Allah tuh kan. diktenya 38 benar dulu. kali 4. Yang 39 kali 4 dulu Bu, jenengan itu. Dengan cara tadi, cara dibayangkan pelan-pelan aja. 39 kali 4-nya saja berapa Bu? 156 Betul, 156 ditambah 3 berapa, jadi Bu? 159 dan 2. Dan ya, betul. Ini ya, Bu ya. Makanya penguatan di puluhan kali satuan. Kuncinya di itu aja sebetulnya. Ya, Bu ya. Puluhan kali satuan, penguatan di puluhan kali satuan. Begitu puluhan kali satuan sudah bisa dengan baik, maka mau mengerjakan perkalian berapapun. Itu ya Bu Septi ya. Iya, Pak. Saya mau angka yang tinggi pun juga tidak masalah, karena caranya sama. Karena jalannya sama ya. Ditulis dulu 895 kali 8. Sudah ditulis Bu Septi? Sedang ditulis, Pak. 895 kali 8. Tujuh, satu, dua, tambah empat. 716 dan lima. Ya. Tujuh, Eh, kok satu. 5? Eh, empat. Oh, kok 4? Nol. Bukan ngantuk ini. Ya. Walah. Aduh. Maaf ya, Pak. Tahu namanya masih belajar. Ya. Nanti dengan sering latihan akan sangat mudah dengan sangat dengan sering latihan. Atau kalau guru ya dengan sering mengajar, karena mengajar otomatis berlatih. Kan sama anak-anak, Bu. Kita akan otomatis harus berlatih menghitung juga pada saat memeriksa jawabannya anak-anak. Seperti saya sekarang ini, Bu. Ya kan, Bu ya. Jadi pada saat dengan menghitung sebetulnya kita juga ikut menghitung juga.
guru nanti seperti itu. Ya, kalau sudah ada siswa, kita nggak usah latihan di rumah, nggak apa-apa, sudah. Berlatihnya pada saat mengajar aja. Satu lagi ya, Bu, ya. Ya. 9, 7, 6 lah. Menghitungnya nggak perlu Sembilan, cepat-cepat tujuh. dulu, yang penting diktenya benar. Yang penting saya nggak ngantuk ini. Berapa itu, Bu? Yang saya tanya 97 kali 9-nya dulu. Delapan, tujuh, Betul? tiga. Betul, tambah. Tambah lima. Berapa? Jadi delapan, tujuh, delapan. Dan? Dan empat. Ya, betul. 8, 7, 8, dan Delapan, tujuh, delapan, empat. ya, betul. Ya. Dari 4 soal ini ya, Bu, ya. Mau angkanya kecil, mau angkanya besar, darahnya sama. Seorang ya, Bu, ya. Dari 4 soal ini, mau angkanya cuma 127 kali 5 atau 976 kali 9, darahnya sama. Jadi nanti anak-anak nggak perlu takut dengan angka. Kenapa? Cara menghitungnya sama, itu aja. Yang penting anak-anak sudah kuat di puluhan kali satuan. Gitu ya, Bu Septi ya. Ya. Kita istirahat sebentar 5 menit, nggak apa-apa ya, Bu ya. Sebelum masuk Oh. puluhan kali puluhan, Bu. Siap. Daripada nanti jawabnya keliru-keliru. Jangan gitu dong, Istirahat Kak. 5 menit, Bu. Istirahat 5 menit, Bu Septi ya, nggak apa-apa ya. Ya, Pak. Ini jangan bisa minum dulu atau makan kue atau apa. Oke, Bu, kita jalan 5 menit. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Assalamualaikum Bu Septi. Waalaikumsalam, Pak. Sudah ya Bu ya. Iya. Bu Faiza, sinyalnya katanya jelek. Chat di grup, chat di Zoom, sinyalnya hujan katanya di Tangerang. Oh, Ini nggak ya bisa masuk pernah. lagi. Gak apa-apa, yang ada rekamannya aja. Ada rekaman Zoom-nya. Nah, sekarang yang puluhan kali puluhan ya, Bu ya. Yang puluhan kali puluhan yang kayak tadi, Bu ya. Ini kalau puluhan kali puluhan ini memang harus sering latihan satu. Yang kedua, konsentrasinya juga harus lebih tinggi ya. Karena kalau puluhan kali puluhan ini nanti soalnya bisa seperti ini. Yang disimpan agak banyak. Jenengan tulis dulu. Ini saya dulu yang diktikan. Sudah ditulis, Bu Septi. Sampun. Ya, disepakati dulu bahwa yang nggak boleh dipisahkan yang depan, Bu, yang 35 kali 48. Meskipun di perkalian ada sifat komutatif, kita tentukan dulu bahwa yang depan yang nggak boleh dipisah. Ya. Karena kalau nggak ada kesepakatan seperti ini, nanti misalkan ada anggap empat guru lah, yang satunya yang depan yang dipisah, yang satunya yang belakang yang dipisah, nanti muridnya bingung. Ya Bu ya? Ya. Meskipun ada sifat komutatif di perkalian, disepakati bahwa yang awal, yang angka awal, nggak boleh dipisah angkanya. Jadi ini 35 kali 4 sama 35 kali 8. 140 dan 280. Ya, berarti 140 tambah 28. 140 tambah 28, 168 68. dan 0. Nol, oh gitu. Ya, sama saja. Oke. Nah, cuma yang disimpan kan di sini 28. Kalau ratusan tadi kan gampang ratusan. Yang kita simpan cuma 3, 4, paling paling tinggi 8. Karena 9 kali 9, 81. Paham ya, Bu ya? Ya. Kalau puluhan kali puluhan, yang disimpan lebih banyak. Iya Seperti benar. ini aja, yang disimpan adalah 28. Kuncinya ya latihan aja gampang. Ya Bu ya. Ya. Jadi nanti kalau anak-anak sering latihan, angka ini akan sangat mudah. Biasanya, biasanya ya Bu ya, guru di teknik bayangan kalah dengan siswanya. Biasanya seperti itu. Saya Cepetan sih. sering kalah. Iya, saya sering kalah dengan murid-murid saya kalau di teknik bayangan. Biasanya seperti itu. Ya, karena anak-anak di teknik bayangan, kalau sudah senang dari awalnya matematika, oh, kok sulit ya berhitung perkalian, begitu tahu senang, sudah Bu, akan sangat mudah. Ya, nah. Itu ya Bu, ya gambarannya seperti itu. Ya, termasuk misalkan soalnya adalah 45 kali 8, 9 lah. Nah, ini sekalian angkanya besar. Jangan tulis dulu. Bu. 4, Tapi 5. nanti belajarnya dari yang kecil dulu. Nanti jenengan bisa menjawab dengan baik ya ini juga. Sudah Bu? Sudah Ya. ditulis Bu? 45 kali 89 sama dengan 360 Mbak. ditambah 40 Betul, berapa itu Bu? jadi 400 dan 5. Ya. 4005. Yang disimpan lebih banyak, 40 sampai angka 40 ya.
Ya, kembali lagi penguatan di perkalian puluhan kali satuan. Ya, Bu ya. Ya. Penguatan di perkalian puluhan kali satuan. Nanti pun anak-anak yang ratusan kali puluhan pun, kalau sering latihan, puluhan kali satuan latihannya, Bu ya, akan sangat mudah mengerjakannya. Itu gambarannya, Bu. Saya, Bu ya. Ya. Kita coba satu lagi, Bu, sekalian angkanya yang agak besar. Yang besar saya aja, Pak. Yang ini, Bu. Waduh. Sebentar, 96. Diktinya nggak usah cepet-cepet, Bu. Diktinya nggak usah cepet-cepet. Yang penting diktinya benar begitu aja. Delapan ratus empat belas. 814. Salah kalau 814. 96 kan? Salah kalau 814. Eh, kok salah, Pak? 864, Bu. 86 ditambah 5, lupa, maaf, maaf. Loh. 864 Nah, ditambah iya. 864, 38. iya. 864 ditambah 38. berapa itu, Bu? 902 dan 4. 902 dan 4. 4 ya. 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 24. Ya, 84 ditambah 38. Ini yang puluhan kali puluhan. Tapi untuk anak-anak berlatihnya penguasaannya cukup yang puluhan kali satuan ya Bu ya. Kita Ya. harus anak-anak menguasai dengan baik yang puluhan kali puluhan. Paham ya Bu ya? Ya. Tapi anak-anak tahu caranya kalau puluhan kali puluhan caranya seperti ini. Nanti masing-masing anak kemampuan berhitungnya yang puluhan kali puluhan beda-beda kecepatannya. Ya. Tapi secara klasikal yang penting anak-anak bisa menghitung dengan baik yang puluhan kali satuan. Ya, Bu ya. Ya. Karena nanti dengan penguasaan puluhan kali satuan, angka-angka lainnya bagi anak-anak akan menjadi sangat mudah menghitungnya. Sudah, Bu? Ada yang ditanyakan? Monggo, Bu, kalau ada yang ditanyakan. Sementara belum sih, Pak. Emang harus sering latihan deh. Latihan nanti kalau bukunya sudah datang, jenengan tinggal lihat bukunya. Dari latihan soal yang ada nanti jenengan bisa ganti-ganti angkanya. Ya, karena ini di pola matika itu mau kali berapapun caranya sama. Gitu ya, Bu ya. Misalkan di sini ada ditulis 17 kali 7, nanti nyenengan ya bisa rubah menjadi 19 kali 7, 15 kali 7, dan lain-lain. Ya, kira-kira gitu. Sudah, Bu? Sampun Sekarang sih, Pak. kembali. Sudah, Bu? Yang perkalian sudah paham ya? Insya Allah. Sekarang yang pembagian. Yang sederhana dulu. Yang ini dulu, 736 bagi 2. Bapak kan belum ngajarin pembagian. Ya ini tak cari, Oh, kan 736. nulis dulu nih. Terus dulu. Sudah, Bu? Tidak usah lagi menggunakan cara bersusun ya, Bu ya, tapi gunakan cara sisipan namanya, disisipkan angkanya. Ya, 7 bagi 2 itu 3 ya, Bu ya. Sisanya 1. Sisanya 1 taruh sini. 7 bagi 2 3, sisa 1. Satunya taruh sini. Oh, sebentar. Metode baru ini. Ya. Tiga, satunya satu, ya. 13 ya, Bu ya.
13 bagi 2, 6. 6, sisanya 1. 1. 16 ya, Bu ya. 16 bagi 2, 8. 4. 4. Ini sudah hasilnya, Bu. Dibandingkan dengan cara bersusun atau yang kalau di Jawa terkenalnya porogabit, Orang ini kabin. lebih cepat, lebih cepat. Ya. Karena kalau cara susun itu menghitungnya ke bawah, menulisnya di atas. Saya review sebentar yang cara susun ya, Bu ya. Okay. Ini ya, Bu ya, biasanya ya, Bu ya. Di sekolah manapun sama. Ini yang mendekati adalah 6, hasilnya 3. Kan harus seperti ini, Bu ya. Betul ya, Iya, Bu ya. panjang ke 7 bawah. dikurangi 6, 1, 3-nya turun. Ini ya, Bu ya, tahapannya, Bu ya. Ini digunakan di manapun di seluruh Indonesia, di berhitung di sekolah-sekolah dasar terutama. Ini 12 ya, Bu ya. Ya. Berarti 6, turun 1 lagi. Betul ya, Bu ya? Ya, Baru enam. 6-nya turun. Belas ya. Ya. Ini 16. Kalau sudah 0 baru selesai. Itu perbandingannya cara berhitungnya, Bu ya. Jadi di pola matika itu disederhanakan cara berhitungnya, lebih pendek cara menghitungnya, otomatis waktunya juga bisa lebih singkat. Ya, Bu ya. Ya. 368 untuk sini nyarinya harus seperti ini tinggal disebutkan aja. Ya, Bu ya. Nah, oh iya. Tadi untuk anak-anak yang 13 mungkin masih kesulitan menghitung 13 itu berapa sih? Gunakan bilangan lompat ya, Bu ya. Jarinya anak-anak suruh nutup dulu. Cari bilangan yang mendekati 13 dengan lompat 2. 2, 4, Oh, 6, enam, 8, delapan. 10, 12. Karena jarinya ada 6, maka hasilnya 6. Yang ini. Nanti kalau bagi 3 ya, bilangan lompat 3. Lakukan. Misalkan ini. Angkanya ada aja. 5, 7, 9, 8. 8 bagi 3. Sudah ditulis, Bu? Sampun. 5 bagi 2, 1 ya, Bu ya? Tadi Betul ya, Bu ya? dibagi. Iya. Misalnya 2 ya. Ya. Dibagi, ya betul, sisanya 2. 27 bagi 3, 9. 9. 9 bagi 3, 3. 3. Pas Nah, ya, Bu ya. 8. 8 bagi 3 itu Nah, 2 ya, Bu ya. 8. Sisa 2 ya, Bu ya. Kalau sisa 2, berarti 2 per 3. Sisanya sebagai pembilang, bilangan pembaginya sebagai pembilang. Ya, Bu ya. Nanti kalau dibagi 4 ya 2 per 4. Kalau dibagi 5 ya 2 per 5 dan seterusnya. Oh, hasilnya nggak harus bulat ya, Pak? Harus, gak harus. Kalau ada sisa ya sudah sisa. Karena sisa 2 ya 2-nya sebagai pembilang Bu, di atas dan 3-nya sebagai penyebut di bawah. Ya. Ya. Yeah. Ini ya, Bu ya. Ya. Yeah. Ada juga mungkin ditemui angka yang di depan lebih kecil. Misalkan 1756 misalkan bagi 3. Ini bawahnya deh.
Nah, Tidak lu dihitung. gimana satunya? Ngambil dua. Karena angka yang di depan lebih kecil, maka yang depan digabung. Oke. 17 ya. Ya, jadi 5. 17 bagi 3, 5. Tuh, sisa 2 ya, Bu ya. 5. Sisa 2 ya, Bu ya. Jadi 25 2. bagi 3, 8 ya, Bu ya. 8, sisa 1. Sisa 1, 16 bagi 3, 5. 5. Sisa 1 Sisa per 1 ya, berarti 3. 1 per 3. Berarti Oh, 1 per oke. 3. Nah, anak-anak kalau kesulitan 25 bagi 3 berapa? Gunakan bilangan lompat lagi. Suruh anak pokoknya suruh nutup jarinya. Ya. Terus dihitung, Bu. Dihitung bilangan lompat 3. 3. 6. 9. 12. 15. 18. 21. 24. Jarinya ada 8, maka ini hasilnya 8. Ya, Bu ya. Iya, Pak. Bagi anak-anak yang kesulitan menghitung berapa sih 25 bagi 3. Nah, bagi anak-anak seperti itu bisa digunakan bilangan lompat. Bilangan lompat 3. Sebetulnya deret itu, Bu. Tapi kalau ngasih pemahaman ke anak-anak SD agak susah deret. Bilangan lompat gitu aja atau bilangan loncat. Ya, Bu ya. Pakai bahasa yang sederhana aja ke anak-anak. Kalau SMP mungkin sudah paham tentang deret. Kalau di SD belum paham tentang deret. Ya, jadi bilangan lompat, lompat tiga, ya ditambah tiga, tiga. Lompat empat, nanti ya ditambah empat, empat, gitu aja. Nah, sekarang kalau soalnya 6, 2, 8, 7, bagi 3 sama dengan. Ini nyenengan tulis, 6, 2, 8, 7, bagi 3 sama dengan. Sudah, Bu Septi. Sampun, Pak. Nah, ini anak-anak harus hati-hati menghitungnya. 6 bagi 3 itu kan 2. Habis. Tapi pas. Nah, setelah 6 itu ada angka 2. Kan nggak bisa dibagi 3. Ya, ngambil belakang ya, Pak. Jangan langsung digabung, tapi ini 0. Oh, gitu. Kalau di tengah 0 dulu, jangan langsung digabung. Baru dua. Duanya turun, naik sebagai sisa. Oh. 28 bagi 3 ya, Bu ya. 9 ya, Bu ya. 27 ya, Bu ya. Iya. Sisanya 1. 17 bagi 3. 5 5. ya, Bu ya. Sisa 2 ya. 2 Berarti per 2. 3. Nih, saya kasih tanda panah yang nol. Kenapa ada nolnya? Karena nol ini menentukan nilai tempat, Bu. Ya, Bu ya. Pada jam ini nol di nilai tempat ratusan. Saya ulangi ya, Bu ya. Kenapa ada nol? Karena nol menentukan nilai tempat. Pada soal ini nol menempati nilai tempat ratusan. Betul ya, Bu ya? 2000-an, 0 ratusan, 90-an, 5 satuan. Paham, Bu? Yang barusan, Bu? Paham, Pak. Ya. Jadi ada nolnya itu. Kalau di tengah pokoknya nggak bisa dibagi, ada nolnya dulu. Gitu aja, Bu. Kalau di depan nggak bisa dibagi, digabung. Ya. Seperti aja. Ya. Pembagian dengan angka berapapun caranya sama. Misalkan ini Bu, misalkan Bu. Sudah ditulis, Bu? Sudah, Pak. Sudah Jadi 74. 37 dibagi 5, Apa, 7. Bu? Ya. 7 Terus sisa sisa. 2. Ya, 24 bagi 5. Jadi 4. Sisa. Mm-mm.
Bisa berapa? Sisanya 4, 9, 2 per Pas 5. ya. Jangan langsung 2 per 5, Bu. 0 2, dulu. 9, 0, 2 per 5. Kembali lagi bahwa menentukan nilai tepat. Jadi kalau di tengah nggak bisa dibagi, di akhir nggak bisa dibagi, ada nolnya dulu. Ya, baru sisa. Ya, penempatan nol itu menentukan nilai tempat. Mau bagi berapapun digunakan cara yang sama. Misalkan 37, 68. Sekarang coba dibagi 11 misalkan. 37, 68 dibagi 11. Langsung ngambil dua angka ya Pak berarti. Ya, betul. 37 bagi 11 ya, Bu, ya. Berapa, Bu? Ya. Tiga, ya. Tiga. Sisa. Sisa. Sisa empat. Betul, 46 bagi 11. Iya, jadi empat. Sisa. Sisa dua. Betul, 28 bagi 11. Dua. Dua, sisa 6 ya, Bu, ya. Sisa enam per sebelas. 6 per 11, ya. Berarti 6 per 11. Ya, seperti itu. Ya. Kembali lagi, mau dibagi berapapun, cara menghitungnya sama. Mau dibagi berapapun, cara menghitungnya sama. Ada yang ditanyakan, Bu? Monggo, ada yang ditanyakan. Untuk sementara belum, Pak. Cukup ya. Ya. Nah, kalau sudah cukup, saya cukupkan sekian, Bu ya. Kita ketemu lagi nanti di pelatihan lanjutannya yang terkait soal-soal aplikasi. Tapi nomor Jadi saya sudah punya, maghrib Bu, nih, Pak. teman-teman. Nomor saya sudah punya, Bu. Belum, Tinggal aja. Pak. Baru Tinggal saya aja. mau minta ini. Oke, dan ingat catat, Bu, ya. Bu Nina sudah punya. Nanti kalau ada yang terkait materi, jenengan kesulitan, di foto aja kirim ke saya. Termasuk soal-soal aplikasi, ya. Ya. Assalamualaikum. Ini ya, Bu, ya. Jangan sebentar lagi WA saya aja. Ya, Pak, sampun kula tulis, Pak. Jenengan Depok mana, Bu? Tapos. Oh, jauh ya. Saya pernah di Pesona Kayangan, Bu. Lah, mampir, Pak. Dekat itu ya? Dari lewat Jalan Juanda dekat saya. Oh, waktu nulis buku, Bu, saya sama penerbit ditaruh di sana, nginep di sana. Di Pesona Iya. Kayangan. Iya, betul. Perumahan, perumahan mahal kayaknya, Bu, kayaknya. Mahal, Pak, itu. Mahal Murah. sekali. Sekali ya. Tahun 2008 saya di sana. Ada setengah tahun saya di sana, Bu. Oh, lumayan lama ya. Ya, waktu nulis buku, Bu. Waktu nulis buku yang pola matika, mad flash. Kalau tidak salah, 4 buku saya nulis buku di sana. Di sana Kayangan itu. Masya Allah. Di penerbit Agromedia Pustaka Wahyu Media. Ini pas jam 2 ya, Bu, ya. 1,5 jam belajar ya, Bu, ya. Nanti kelanjutannya bulan depan yang Zoom ya, Bu, ya. Tapi sebelum bulan depan, misalkan jenengan ada pertanyaan terkait yang materi yang barusan kita pelajari atau yang materi-materi kursus atau sekolah, misalkan jenengan pas ada kesulitan. Kesulitan penyampaian ke siswa ya, Bu, ya. Bukan jenengan yang kesulitan, ya. Paham ya, Bu, ya. Kesulitan penyampaian ke siswa, misalkan tentang pecahan desimal, jenengan paham. Tapi jelaskan ke anak-anak, ini anak-anak kok lama mengertinya gitu ya. Nah, itu ada cara-caranya. Ada saya ada cara-cara yang anak-anak mudah untuk menguasai dengan baik, misalkan pecahan satuan, pecahan desimal, terus persen, KPK, FPB, seperti itulah. Ya. Insya Allah kalau bukunya datang, saya nanti banyak pertanyaan ya, Pak. Monggo, Bu, monggo, Bu. Termasuk yang di luar buku ya, termasuk yang di luar. Artinya ya itulah, misalkan FPB KPK, terus
pecahan desimal, terus tangga satuan, nah itu nanti bisa tanya. Yang jenengan kesulitan untuk menyampaikan ke siswa. Ya, Iya, Pak. butuh waktu lama. Itu kalau ada cara mudahnya ada itu nanti tak kasih jangan langsung tak jawab di anu lah, misalkan di WA ya di WA. Nanti kalau ada kesulitan sana aja. Ya, iya, Pak. Oke, matur nuwun Bu Septi, tak tutup ya Bu Sami-sami. ya. Oke, Nggih. ini apa? Tak tutup dulu rekamannya teman. Oke, matur nuwun.